cium tangan di atas ini apa namanya, ta'adduban. Tapi kalau di bawah ini, itu tabarrukan. Cium tangannya, biar kamu tahu. Yang hormat. Adab Lesti ketika memperlakukan Rizky Billar banyak menuai pujian. Tak disangka seorang ustadz juga menerangkan adab yang dijalankan Lesti Kejora ini adalah salah satu sunah Rasul. Ceritanya. Tangan. Terus? Berapa kali itu? Yaudah. 3 kali. Yaudah. Bab tentang cium tangan. Cium tangan di atas ini apa namanya, ta'adduban. Tapi kalau di bawah ini, itu tabarrukan. Tabarrukan. Karena dia itu menggunakan tangannya yang di bawah. Lesti Kejora adalah sosok wanita muda panutan dan patut dicontoh mengenai adab dan perilakunya. Salah satunya ketika mencium tangan atau bersalaman dengan orang tua dan suami. Makanya kalau kita cium tangan ibu kita, bapak kita, jangan atasnya doang. Ya, tapi atas sama bawah, bukan ke pipi ya. Wah, ini lain teman-teman, pipi. Cara bersalaman Lesti Kejora ini menjadi perhatian banyak orang. Lesti saat bersalaman dengan Rizky Billar ataupun orang tuanya selalu mencium tangan atas 3 kali dan tangan bawah 1 kali. Ternyata ada bersalaman Lesti Kejora ini juga dijelaskan oleh Ustadz Habib Alwi Al-Habsyi. Makanya kalau kita cium tangan ibu kita, bapak kita, jangan atasnya doang. Ya, tapi atas sama bawah, bukan ke pipi ya. Ustadz tersebut mengatakan cium tangan atas itu adalah ada penghormatan dan cium tangan bawah adalah mengambil berkah di telapak tangan tersebut. Dengan penjelasan Ustadz tersebut, Lesti memang wanita yang benar-benar menjalankan sunnah Rasulnya. Dan kabar selanjutnya berhubungan dengan Rizky Billar yang selalu mengutamakan Lesti dan Baby L setelah menjadi ayah. Kamu kata Billar gak mau main sinetron lagi. Gak mau, belum. Tapi belum dulu. Karena sinetron itu kan biasa ngabisin waktu full sehari, tersita waktu pada sehari ya. Jadi aku tuh lebih banyak pengen waktu sama istri sama anak dulu. Irfan Hakim mengatakan bahwa Rizky Billar sudah tak menginginkan bermain sinetron lagi. Rizky Billar pun menjawab pernyataan tersebut, bahwa saat ini Rizky Billar masih belum ingin main sinetron karena Billar ingin lebih banyak meluangkan waktu untuk anak dan istrinya. Karena dia cerita sama gue, kemarin kan baru ke rumah gue. Dia bilang, aku pengen punya banyak waktu sama istri. Iya, itu. Nah, kalau syuting kan sampai malam. Iya. Raffi pun juga ikut membeberkan curhatan Billar yang ingin memprioritaskan keluarga kecilnya dulu selagi masih ada kesempatan. Kita doakan saja keluarga kecil Leslar ini selalu harmonis dan tetap menjadi panutan semua orang.